sekarang kita mau lanjut lagi buat nyari spot mancing. Hari ini saya diajakin sama teman saya si Duster, Astril. Arsil. Si Arsil ajakin mancing katanya di Dermaga Salodong. Di sini tuh ada pokoknya panjang menuju ke laut. Kita mau mancing di sana, Bro. Bersama teman-teman saya yang tambah cakep juga ini. Mumpung lagi pada liburan, kita cari spot-spot lah yang baru. Oke, kalau gitu sekarang sudah jam 12:30. Semoga nanti kita dapat spot yang mantap. Doain ya, Bro. Hari ini saya cuma pakai satu kamera, yang satunya dipakai sama si sayang. Ai. Dia juga akhirnya menjadi YouTubernya yang makin aneh. Oke, Bro. Selamat menikmati. Oke, Bro. Ini kita udah nyampe di Dermaga Cinta bersama dengan Om Mul dan Om Arsil, tuan rumah di sini. Kita bakal nyobain, Bro. Saya bawa teman-teman yang kemarin, ada yang lain juga. Jadi kita berberapa ini, pokoknya banyak. Kita akan mancing di sini. Tadi ada ikan paus di sini mengamuk. Oke, Bro. Omnya mau masang bubuk kepiting lagi. Yang lain mancing pakai udang yang sudah koma. Oke. Kalau gitu saksikan kami. Ini kita baru mau mancing. Tiba-tiba air hujannya turun. Aduh, tapi nggak apa-apa. Nggak bakal pulang kita ini. Udah terlanjur, coy. Jadi kita tinggal lanjut aja lah. Oke. Sebenarnya tadi saya mau nyobain lagi buat main UL, tapi karena hujan terpaksa saya main pakai umpan udang aja dulu lah. Oke. Siapa tahu aja dapat sambaran, cuy. Monster. Oke, Bro. Woi, Bro, hujan di sini, Bro. Ini kita pakai topinya si Arsil. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut. Lanjut, coy. Oh, sampai habis. Sangat mengagumkan lemparannya. Ini nanti dapat monster. Ini kayaknya dapat atau gimana ini? Kok agak berat ya? Apa ini? Sampah, cuy. Habis, cuy, ini. Kau tengok. Sekarang udahnya udah reda. Kita bisa mancing lagi, cuy. Ini umpannya, udangnya. Oke, ini hujannya benar-benar udah reda. Sekarang saya mau nyobain buat mancing pakai UL, pakai minonya Exodus. Sudah menumbangkan dia punya ikan barakuda KW. Apakah di sini dia mampu memperlihatkan
skillnya kembali. Kita lihat, ditarik-tarik. Kita main di pinggiran, cuy. Biasanya itu yang monster itu biasanya di pinggir dia. Oke. Guru Mas Pol gimana? Ada? Enggak ada, Pak. Belum ada ya? Tapi ini semangat soalnya ikannya, cuy. Woi, lompat-lompat, cuy. Iya, Bro. Di depan sini tuh ada sering ada ikan yang besar nyari anak ikan, cuy. Makanya kita apa, Bro? Nih, dimakan kan? Dimakan, dia punya barang. Oke lah. Kita tetap berusaha. Semoga aja hari ini kita bisa dapat yang besar. Strike, cuy. Cuy. Oh, joranya melengkung habis-habisan. Habis bukan ikannya di sini, habis. Kau tengok. Wis, wis. Oh, baby GT, cuy. Manuver. Nah. Oh, iya. Oh, ekor kuning dia. Bu, dapat, cuy. Kan? Mantap, Bro. Ikan apa itu? Ini baby shark kudu-kudu-kudu. Baby shark kudu-kudu-kudu. Baby shark. Oke, Bro. Cuy, saya udah mancing di sini 2 tahun. Akhirnya saya bisa dapat juga, Bro. Walaupun kecil, tapi ya alhamdulillah lah. Aduh, baby GT, cuy, di sini. Ada juga kayaknya. Semoga kita bisa dapat yang monter. Sekarang sudah jam 4. Oke, Bro. Bersama Bapak Sulfikar. Yae. Oke, mantap lah. Kita mulai lagi ini. Belum ada juga, Bro. Ini saya baru dapat 1 ekor di sini, padahal kita sudah pakai udang hidup. Kalau teman-teman punya saran bagaimana caranya kita memancing di dermaga, silahkan kalian komen biar saya bisa belajar. Aduh, tadi padahal di sini ada yang dapat ikan apa namanya 9. Itu ukurannya besar kayak ban motor, Bro. Pas kita mancing di sini kita dapat kayak ban Tamiya. Ini si vlogger kalau lihat di belakang galau. Apalagi saya. Oke lah. Cuy, kita sudah 3 jam di sini mancing. Ternyata nggak dapat juga, Bro. Saya dapat 1 tadi. Ini om Malaysia dari nangkep kepiting ya? Dari berburu kepiting. Dapat? Dapat 5 ekor. 7 itu. Gini. Oke. Sekarang kita mau pindah ke depan, ke ujung dermaga. Siapa tahu di sana kita bisa dapat yang lebih besar lah. Tapi
tunggu teman dulu, si Arsil, si Duster itu sama si Mulyadi Uco. Bro, ini saya udah nyampe di lokasi selanjutnya, ini kedua. Ini tepat di depan dermaga. Semoga aja di sini kita bisa dapat, cuy. Kita dapat goreng-goreng. Oke. Kok ada linknya, Pak? Yang ulang tahun siapa, Pak? Ini pisangnya, Bro. Ini dia punya lilin diselipkan di sela-selanya. Saya mau makan ini pisang. Mudah-mudahan kita sama dapat lilin banyak. Makan sama lilinmu. Pancing dua, Bro. Oh, mantap. Dan sekarang gabung sama teman saya ini. Ini ada Ibu Aji. Mama Dede. Mama Dede dari mana? Dari sana pas sama dari Bapak antar suaminya. Iya. Aduh. Tadi Om Arsir sama Mas Mulyadi, dia ngabis ngajakin Om Malaysia, cuy. Nangkap kepiting. Hampir dia punya buto dicapit. Hati-hati. Oke lah kalau gitu, kita pada kumpul semua di sini. Ini ujung dermaga Cinta. Salodong punya barang. Kita mau mancing di sini dulu sampai maghrib lah. Oke, Bro. Oke. Silakan menikmati hidangannya pisang. Mana itu? Ulang tampak. Ini. Itu. Kita punya hidangan yang spesial. Pisang. Ini ada lilinnya tapi sudah terpotong tadi. Oh, jadi ada yang ulang tahun di sini. Ulang tahun. Ini belum ada yang makan, Bro. Padahal kita udah pakai umpan hidup loh ini, pakai kacamata baru lagi ini, cuy. Coba aku tengok nih. Nah. Hidup ini bawahnya ditaruh es batu katanya. Yang beliin ini si mbaknya. Oke, Bro. Kita tunggulah. Mataharinya masih lumayan jauh lah. Udah mati pagi ini. Ngapa? Cereko mati. Hampir gak mati. Bro putus. Coba kau tengok, dia dapat besar, cuy. Wih. Ikan apa ini, Bro? Samelang. Samelang. Pakai umpan apa ini, cuy? Udang hidup. Wis, mantap si bocah dapat ikan gede, cuy. Beh. Mantap. Oke, Bro. Ya. Ini ikannya, cuy. Bawa pulang, goreng kasih mama. Beh. Kau saudara? Ya. Hah? Saudara? Iya. Mana yang kakak? Beh, tampan. Oke, Bro. Wah, nggak dapat juga, cuy. Ini udah mau maghrib, Bro. Si istri udah nyariin. Saya cuma dapat satu hari ini. Nggak apa-apa ya. Semoga di hari-hari selanjutnya kita bisa dapat yang lebih besar dan lebih banyak bersama teman-teman saya yang gagah dan tampan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, cuy. Yae. What is this?